Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat, ceria, bersedia untuk menghadapi hari raya yang menjelang tiba. Dan seperti biasa, apabila tibanya hari raya, maka Parti Amanah Negara akan mengadakan majlis sambutan hari rayanya, ya. Dan pada tahun ini ianya akan diadakan pada 24 hari bulan Jun, iaitu pada hari Ahad, ya. Tempatnya di Stadium Shah Alam, ya. Bukan di Stadium Melawati itu, tapi stadium besar, ya, yang biasalah digunakan oleh pihak MBSA dan sebagainya. Kali ini, tahun ini kita buat di situ bersama, ya, kawasan Shah Alam bersama dengan Parti Amanah Negara Negeri Selangor, bersama dengan pejabat ahli parlimen Shah Alam. Dan sambutan ini kita anjurkan daripada 12 tengah hari hingga ke 4 petang. Ya. Saya ambil kesempatan pada hari ini untuk menjemput semualah yang berada di sekitar kawasan Shah Alam pada hari dan masa itu untuk turut bersamalah dalam sambutan kami yang seadanya. Yang insyaAllah sebagai satu sambutan kejayaan, ya, bukan sekadar kejayaan berpuasa sepanjang bulan Ramadan, tetapi juga kejayaan dalam menghadapi pilihan raya dengan jayanya mempertahankan dan mengekalkan Shah Alam di bawah Parti Amanah Negara dan terus hingga ke Putrajaya. Pada masa hari yang sama, pihak Kerajaan Negeri Selangor pun buat sambutan hari rayanya juga. Ini semua buat sambutan di banyak tempat, dianjurkan oleh banyak pihak. Maka tak dapat elaklah berlakunya pertindihan. Tapi mereka punya daripada pukul 10 pagi hingga ke 4 petang di Dataran Kemerdekaan. Ya, di Dataran Kemerdekaan 24 hari bulan Jun juga. Lalu semua dijemput. Hadir di sana dulu, lepas tu datang ke tempat kami ataupun datang ke tempat kami dulu, lepas itu ke pihak tempat Kerajaan Negeri Selangor. Yang pastinya insyaAllah pada hari itu Shah Alam ceria dan penuh dengan mereka-mereka yang datang untuk berhari raya bersama dengan pimpinan Parti Amanah Negara dan juga pimpinan Kerajaan Negeri Selangor, ya. So kita jumpa bersama insya-Allah, ya. Terima kasih.